Dalam nama Bapa dan Putra Kudus, amin. Ini sambal jengkol teri pedasnya udah mantap. Kita coba nasi panas ya. Masukkan jengkolnya sebentar. Jadi sambal jengkolnya nanti seperti inilah. Kali ini saya mau masak sambal jengkol ikan teri pedas ya. Bahannya ada 150 gram jengkol, ini sudah direbus. Proses perebusannya nanti saya simpan di deskripsi video dan di atas video ini ya. Lalu bahan yang berikutnya saya gunakan ikan teri 150 gram. Cabai rawit 100 gram. 8 siung bawang putih. 8 siung bawang merah. 100 gram cabai hijau keriting. 2 lembar daun salam. 3 lembar daun jeruk. 1 buah tomat. 1 sendok makan kaldu ayam. 1 sendok makan garam. Oke, nanti kita lihat proses cara masak sambal jengkol ikan teri pedas ini ya. Selamat menyaksikan video ini. Ini jengkolnya saya iris-iris begini ya. Tuh, biar dia banyak. Ini sebagian cabai hijau keritingnya saya potong ya. Nanti sebagian lagi saya blender, potong tipis begini. Ya, kita ulek manual, listrik padam. Tumben listrik padam di Jawa. Ini jengkolnya saya goreng sebentar ya, biar lebih jos nanti saat disambel sambel jengkol. Nah, ini cukup apa jengkolnya cukup digoreng seperti ini aja. Nah, mantap sudah ini, jangan lama-lama karena sudah direbus. Nah, ikan teri juga kita goreng. Ikan teri dari Pasar Jemangan. Ini bumbu untuk sambal jengkolnya kita tumis dulu ya. Tumis sampai matang. Masukkan daun salam, daun jeruk, juga dengan irisan cabai hijau keritingnya ya. Ini bumbunya udah matang, kita masukkan ikan terinya. Tumis sebentar. Tuh. Jangan lama-lama nantinya. Ini bentar. Kasih sedikit garam. Lalu kaldu ayam. Menengai, masukkan jengkolnya sebentar. Jadi sambal jengkolnya nanti seperti inilah. Ini sambal jengkol teri pedasnya udah matang. Pedasnya pol ini.
Dijamin kalau pedas ini dijamin lah. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Ini sambal jengkol teri pedasnya udah masak seperti ini. Sekarang akan kita coba dengan nasi panas ya. Nih, nasi panas. Coba dijamin udah nyampul. Ya. Ini terinya lumayan banyak saya kasih. Pedasnya enak. Sambal jengkol teri pedasnya mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Tekan tombol lonceng notifikasinya, like, comment, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Lanjut makan sambal jengkol.